Terima kasih. Ah, lolos Liga 1 gimana nih ya? Alhamdulillah. Waduh, ini saya terharu, mau nangis, rasanya campur aduk, senang banget. Ya sebenarnya kita masih ada perjuangan kita di final nanti, tapi sebenarnya juga saya bersyukur banyak banget karena ini ya kita berusaha, saya udah bilang sama tim, sama semuanya, target lolos itu bukan di tahun ini, tapi alhamdulillah kerja kerasnya tim. Dan kita juga selalu bilang gak ada yang namanya Superman, yang ada super tim, dan kekuatan doa itu nomor satu. Alhamdulillah banyak yang doain. Setiap kita mau tanding ini kita berdoa terus, bikin pengajian terus, ya alhamdulillah. Ya maupun apapun itu ya, meskipun kita dicibir sebelah mata, dipandang sebelah mata, tapi ya alhamdulillah kita bisa buktikan bahwa memang sepak bola itu adalah tim. Gak ada satu orang yang bisa menjadi Superman. Semua itu adalah super tim. Kalau kita sama-sama berdoa dan minta doa, didoain. Ya alhamdulillah sekarang kita udah bisa lolos ke final. Siapapun lawannya kita, ya alhamdulillah kita udah lolos aja. Udah seneng banget ya Allah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pengaruh Coach RD apa buat tim? Alhamdulillah Coach RD masuk. Coach Banur pun kita sangat mengapresiasi. Saya mengapresiasi kepada semuanya. Semua pemain, semua tim, BOD, Coach Banur, Coach RD yang di tengah-tengah akhirnya juga berjodoh masuk sama kita, dan mereka akhirnya berkolaborasi antara Coach RD dan juga Coach Banur. Alhamdulillah di sini saya menggabungkan mereka semuanya untuk kepentingan tim. Akhirnya bisa, kita bisa. Yang penting niatnya memang alhamdulillah ya, semua juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi progres. Kita memang tim yang benar-benar dari nol, kita benar-benar bongkar tim dari Cilegon United jadi Rans Cilegon FC. Ganti pemain semuanya, pelatih semua, pengurus baru semua, tapi ya alhamdulillah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa lolos ke final. Secara enggak langsung kita memang sudah mendapatkan tiket untuk ke Liga 1. Tapi Liga 1 pun kita tidak akan menjadikan Liga 1-nya di beban. Jadi motivasi juga buat kita supaya di Liga 1 pun kita bisa tunjukin kalau kita layak dan kita masih bisa berprestasi di Liga 1. Kalau doanya. Target Liga 1 di Liga 1 apa, Kak? Targetkan yang terbaik di antara yang terbaik. Yang paling penting semua kesejahteraan untuk pemain, untuk tim, untuk kru. Kalau mereka udah sejahtera, mereka happy, pasti mereka akan melakukan yang terbaik. Itu aja sih. Saya kasih yang terbaik buat tim, pasti tim juga akan kasih terbaik buat saya. Itu aja. Bonus nanti ya. Nanti ya. Habisnya kan belum ada, masih ada final nih. Nanti aja kalau habis final. Yang penting alhamdulillah saya kasih apresiasi buat semua pemain, semua staff, semua kru, dan juga terima kasih buat semua yang mendoakan. Alhamdulillah kita masuk Liga 1. Terima kasih. Boleh, Mbak. Ya apapun, saya senang sepak bola Indonesia harus maju dan pasti akan maju. Saya yakin ya, ini juga sudah terbukti. Saya juga orang baru di sepak bola. Saya orang baru, banyak senior-senior. Terima kasih atas dukungannya, atas arahannya. Karena memang kita juga mau belajar. Insya Allah kok kita bisa di track yang baik gitu. Dan pasti pelan-pelan sepak bola kita akan terus maju. Timnas harus menang. Mudah-mudahan timnas kita menang lawan Thailand ya. Amin. Terima kasih.